Perkenalkan, ini adalah Acer Swift Go 14. Laptop tipis dari Acer, tapi punya performa yang ganas. Ditenagai prosesor Intel Core Ultra 5 yang bisa ngebantu kita buat nyelesain semua tugas. Meskipun penampilannya nggak seheboh ormas, tapi hampir semua kerjaan kayak office, editing, bahkan gaming semua dilibas. Dan yang paling penting, harganya nggak bikin ekonomi kita kandas. Ya udahlah ya, langsung aja kita bahas. Selamat menonton Kulit Lengkuas. Jadi ini adalah Acer Swift Go 14 yang seri lengkapnya itu SFG1473-5135. Kenapa saya sebutin versi lengkapnya? Karena Acer Swift Go itu banyak banget SKU-nya. Dan SKU yang kita bahas ini adalah versi terbaru dari Acer Swift. Karena versi terbaru, ya prosesornya pasti pakai prosesor terbaru dari Intel juga. Jadi dia pakai Intel Core Ultra 5 yang di dalamnya itu udah ada Intel AI Boost-nya dengan NPU atau Neural Processing Unit yang sebenarnya di video sebelum-sebelumnya udah pernah kita bahas. Intinya dia ini punya fungsi buat memproses aplikasi-aplikasi yang kerjanya AI secara lebih baik dan juga lebih power efficient. Jadi intinya kalau kalian punya aplikasi yang aplikasi tersebut juga bisa menggunakan AI, si NPU inilah yang bakalan bekerja. Contohnya kalau di Windows itu ada Camera Apps dan ada Microsoft Translator. Terus juga ada Stable Diffusion, Topaz, Copilot, dan software-software AI lainnya. Karena di dalam Intel AI Boost ini udah support sama OpenVINO, DirectML, yang intinya itu adalah bahasa pemrograman untuk AI. Contoh gampangnya di webcamnya Acer ini yang juga udah include sama mikrofon, webcamnya ini dia punya resolusi 1440p yang hasilnya udah oke banget untuk sebuah laptop, jadi kita nggak perlu webcam eksternal. Webcamnya ini bisa record 1440p 30fps dan fitur-fitur yang ada di webcamnya kayak background blur, auto framing, dan eye contact ini dijalanin pakai AI. Fitur-fitur mic kayak noise reduction dan microphone effect yang ada di aplikasi Acer Purified Voice ini juga dijalanin pakai AI. Tapi kalau kita coba di studio kan nggak enak ya. Nah, pemrosesan AI tadi itu dijalanin sama si NPU Intel AI Boost dari prosesor Intel Core Ultra 5-nya. Dan kalau kita lihat di Task Manager di bagian NPU, ini dia jalan ketika kita melakukan webcam dan juga mikrofon. Di software lain, misalkan kita pakai software JIMP, kalau misalkan kita selesaikan pakai GPU, hasilnya itu 20 detik. Kalau misalkan pakai NPU aja, 32 detik. Tapi kalau kita gabungin antara GPU dan juga NPU, hasilnya lebih kenceng dengan 18 detik. Jadi itu contoh real use skenario si NPU kalau misalkan kalian lagi pakai software-software AI. Tapi kalau misalkan kalian beli laptop ini dan kalian nggak pakai software AI, kalian nggak butuh NPU-nya, juga nggak jadi masalah. Karena selain NPU, spesifikasi lainnya juga gila untuk sebuah laptop setipis dan seringan ini. Jadi prosesornya yang tadi dia pakai Intel Core Ultra 5 12.5H yang punya 14 core yang terdiri dari 4 performance core, 8 efficiency core, dan 2 low power efficiency core. Yang max turbo frekuensinya itu ada di 4,5 GHz dan untuk Intel Smart Case-nya ada di 18 MB. Itu gede banget untuk Smart Case. Maksimum turbo boost-nya untuk 12.5H ini sebenarnya ada di 115 watt, tapi mengingat form factor-nya yang kecil, saya nggak yakin dia bakalan bisa 100 watt ya, paling di bawah 100 watt. Nanti kita cobalah di bagian tes performa. Terus GPU-nya dia nggak pakai Intel Iris lagi, tapi dia udah pakai GPU IGP rasa dedicated graphic. Jadi dia pakai Intel Arc graphic dengan turbo boost ada di 2,2 GHz. Terus kalau kita ngomongin memori RAM, RAM-nya ini udah 16 GB LPDDR5X yang speed-nya itu ada di 6400 MHz. Memang karena dia LP jadi RAM-nya ini kesolder, kita nggak bisa upgrade, tapi mengingat udah 16 GB dengan speed sekenceng itu nggak bakal jadi masalah. Untuk storage dia pakai 0,5 TB atau 512 GB NVMe Gen 4 yang di sini untuk opsi upgrade-nya masih ada satu slot kosong buat upgrade SSD. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa 0,5 TB-nya ini kurang, bisa upgrade lagi beli SSD yang baru tanpa membongkar SSD yang lama. Untuk speed-nya karena dia ada di Gen 4 jadi speed-nya ini lumayan kenceng, hampir 5000 Mbps untuk read dan write-nya di 3400 Mbps. Lanjut kita coba untuk performa benchmark sintetisnya. Seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan, jadi laptopnya kondisi di charge. Dan untuk single core dia dapat hasilnya itu 241, untuk multi core-nya dia bisa stabil ketika kita running 10 kali, stabilnya itu di kisaran 2000 poin. Tapi untuk suhu temperaturnya, sama dengan laptop-laptop lain yang udah pernah kita review, si Intel Core Ultra 5, 7, ataupun 9, suhu temperaturnya memang bisa sampai di situ ya ketika running Cinebench. Bisa sampai 110 derajat Celcius, loncat-loncatnya. Tapi kalau kita lihat CPU package power-nya, itu lebih dari 60 watt.
Lumayan berarti, karena biasanya untuk laptop yang pakai Intel Core Ultra, package powernya itu di limit di 60 watt. Tapi ini bisa lebih dari 60 watt. Terus skenario kedua kita coba tanpa dicas dan hasilnya single core dia dapat 231, nggak ada penurunan performa yang signifikan, dan untuk multi core juga turunnya cuma sekitar 100 poin dengan stabil di kisaran 1900 poin. Tapi kalau kita lihat suhu temperaturnya itu lebih dingin sekarang dengan di kisaran loncatannya itu di 95 derajat Celsius dan diimbangi dengan CPU package power di kisaran 45 watt. Kalau kalian kipu dengan R23-nya single core-nya itu dapatnya 1658, multi core-nya awal-awal dapat skornya itu 13.000, tapi running kedua sampai running ke-10 stabilnya di kisaran 12.500 poin. Skenario kedua dengan tidak dicas R23 single core-nya itu 1611, multi core-nya di 12 ribuan poin sampai running ke-5, tapi running ke-6-nya kalau misalkan nggak kita cas itu performanya turun di kisaran 8.000 poin. Lanjut kita tes untuk Intel Arc grafiknya ini skor di 3D Max-nya dapat berapa? Untuk sebuah IGP ini lumayan kenceng, karena untuk Fast Track-nya dia dapat skor itu 7600-an, terus Time Spy-nya di 3540. Dan untuk suhu temperatur di bagian dalamnya ketika kita Time Spy stress test, berarti dia di loop sebanyak 20 kali, itu lolos loh dengan tingkat stability-nya itu hampir 100%, 99,6%. Lanjut, sekarang kita coba untuk tes Adobe Premiere Pro Export 4K dengan template seperti biasanya ya. Dan untuk sebuah laptop tipis, ini kenceng banget sih. 4K dia bisa selesai dalam waktu itu cuma 4 menit 9 detik. Kalau kalian mau lebih kenceng lagi, bisa export ke Full HD. Itu cuma 2 menit 21 detik. Oke, sekarang kita lanjut ke rendering 3D. Blender dengan template BMW, CPU rendernya kenceng banget sih ini ya. Dengan dia mampu menyelesaikan hanya dalam waktu 3 menit 28 detik. Kalau untuk GPU rendernya, ya karena dia masih IGP ya, belum dedicated, jadi ya lebih lama ketimbang CPU rendernya dengan 6 menit 25 detik. Untuk suhu temperaturnya, ketika kita export 4K tadi, ya suhunya itu masih di kisaran 100-an derajat Celsius ke atas, tapi tetap diimbangi dengan CPU package power di kisaran 55 watt untuk tingkat paling tingginya. Kalau kita export ke Full HD, suhunya nggak sepanas yang export 4K tadi, tapi ya CPU package powernya di kisaran 40 watt. Ketika pakai Blender dengan CPU rendernya tadi, yang CPU-nya itu bisa temperaturnya stabil di kisaran 110 derajat Celsius dan package powernya di kisaran 50 watt. Lanjut, sekarang kita pengen tahu gimana performa gamingnya laptop tipis dan ringan dari Acer si Swift Go ini. Seperti biasa, kita coba dulu di game-game ringan kayak Dota 2, grafiknya kita ambil di best looking, resolusi Full HD. Average FPS dia bisa dapat 88, maksimum bisa 102. Dropnya itu cuma di 79 FPS, jadi Dota 2 aman. Valorant dengan grafik lu resolusi Full HD average FPS dia bisa dapat 214 FPS. Gila gak? 214 FPS. Maksimumnya di 272, drop-dropnya itu cuma di 176 FPS. Gak pernah turun di bawah 150 FPS. Jadi kalau kalian masih kalah Valorant di laptop ini, ya pakai Chromebook aja. Lanjut kita coba di game Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya lowest, dia dapat average FPS ya angka-angka amannya Genshin di 60 FPS, dropnya itu cuma di 59 FPS. Karena Genshin aman, kita coba naik ke game AAA dikit ya, yaitu Far Cry 5 dengan resolusi Full HD juga, grafiknya ada di normal. Dan hasilnya untuk average FPS dia masih playable, average-nya 38, maksimumnya 44, tapi kalau misalkan drop, itu udah bukan angka FPS yang playable di 14 FPS. Dan untuk suhu temperaturnya ketika main game ini rata-rata sih di 100 derajat Celsius ya. Kayak Dota 2 seperti yang kalian lihat di chart ini, terus Valorant juga 100-an, terus Genshin Impact itu rata-ratanya di 95, jadi Genshin Impact lebih dingin. Kalau Far Cry, Far Cry-nya tembus di 110 derajat Celsius. Tapi kalau kalian pengen main laptop ini tanpa di-cas karena memang dia bukan laptop gaming, bisa juga loh. Karena ketika kita tes di Genshin Impact tanpa charger dengan settingan yang sama, FPS-nya itu masih mirip-mirip dengan tanpa dicas tadi. Dan untuk suhu temperaturnya juga lebih dingin ketika laptopnya nggak dicas. Dan CPU package powernya itu bisa dijaga di kisaran 28 atau 27 watt. Tapi kalau kita ngomongin suhu permukaan, karena suhu temperatur di bagian dalamnya tadi juga lumayan terjaga di atas 100 derajat Celsius. Jadi untuk suhu temperaturnya ketika udah kita stress test, benchmark, main game, tapi ini nggak mungkin kalian pakai di real use scenario sih, karena ini kita benar-benar stress test dia, pengen tahu seberapa besar limitnya dia, dan hasilnya untuk suhu permukaannya tertingginya itu bisa menyentuh di 49,3 derajat Celsius, WASD atau tombol yang bakalan kita gunakan untuk main game itu di 46,6 derajat Celsius. Lumayan anget, tapi sekali lagi ini adalah suhu ketika kita benar-benar stress test, jadi benchmark game terus-menerus, nggak berhenti. Nah nanti real use scenario-nya ketika kalian pakai, ya kalian pasti pakainya itu nggak bakalan se-stress kita nge-stress test benchmark laptop ini. Jadi harusnya sih nggak anget seperti ini. Apalagi kalau kalian gunakan hanya untuk keperluan office. Dan untuk office laptop ini terlalu gigih sih. Contohnya kalau misalkan kita mau export,
PowerPoint 150 slide ke PDF itu cuma selesai dalam waktu 5 detik aja. Untuk Excel randomized data large yang gede banget itu di 42,88 detik. Kalau untuk desain, kenapa desainnya ini saya taruh di bagian akhir-akhir? Karena desainnya Acer Swift ya masih kayak gini-gini aja. Dari pendahulunya itu kayak nggak ada yang diubah. Desainnya ya tetap tipis dengan ketebalan yang cuma 14,99 mm. Laptopnya juga ringan dengan bobot 1,3 kg. Jadi kalau misal dibawa kemana-mana sih masih nyaman. Terus Excel-nya ini juga masih bisa dibuka dengan 180 degree. Terus di bagian bawah touchpad-nya itu ada tulisan yang menyala. Swift. Swift ya? Apa jangan-jangan Taylor Swift itu punya saham di Acer ya? Makanya namanya Swift. Kalau untuk build quality-nya, materialnya pakai bahan metal, kecuali bezelnya menggunakan plastik. Dan untuk touchpad-nya, dia pakai bahan yang dinamakan Acer dengan Ocean Glass. Untuk ukuran touchpad-nya ini sekarang 44% lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Touchpad-nya ini juga udah dilapisi sama Corning Gorilla Glass. Untuk Excel, dia juga udah bisa dibuka dengan satu tangan. Dan ketika dibuka, dia langsung menyuguhi kita dengan layar yang layarnya ini udah oke untuk ukuran Acer Swift. Karena ketika kita tes pakai Kalman, ya sRGB-nya itu hampir 100% sRGB, Adobe RGB-nya di 73%. Ya, walaupun nggak sampai 100 sRGB, tapi kalau digunakan untuk editing, masih nyaman-nyaman aja. Lanjut, kita bahas soal konektivitasnya. Untuk konektivitas, dia pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.2, dan port-nya juga udah lengkap. Ada 2 buah Intel Thunderbolt 4, bukan satu ya, tapi 2 buah Intel Thunderbolt 4 yang bisa kalian gunakan untuk connect ke external GPU atau monitor yang sampai 8K. Terus juga ada USB Type-A 3.2 Gen 1, ada HDMI 2.1, ada micro SD card, dan ada audio jack 3,5 mm. Untuk sebuah laptop yang tipis, portnya udah lumayan lengkap. Baterai kapasitasnya 50 watt hour. Pas kita coba beberapa skenario pemakaian, ya baterainya ini cukup awet walaupun dia pakai prosesor seri H. Karena emang kalau kita lihat pas tesnya tadi, powernya itu dijaga di sekitar 60 watt lah, nggak sampai di atas itu. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk lokal video playback, dia itu bisa tahan sekitar 12 jam 10 menit kalau pakai non wifi ya. Kalau wifi untuk browsing dengan Microsoft Edge itu sekitar 10 jam 20 menit. Untuk waktu pengecasannya juga lumayan cepat, sekitar 130 menit dari 0 ke 100%. Dari segi audio, Acer Swift Go 14 ini pakai DTS Audio yang kalau kita pakai buat nonton film atau dengerin musik, kualitasnya udah lumayan. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut, kita bahas untuk input device-nya. Keyboard. Keyboardnya ini feel-nya udah nyaman dengan travel distance-nya sekitar 1,4 mm, nggak kayak feel-feel dari keyboard entry level, nggak kayak Acer Aspire. Keyboardnya juga udah punya backlight dan dia juga punya shortcut Fn plus F buat setting mode fan coolingnya. Ada shortcut juga buat memanggil fitur Acer Sense. Buat yang belum tahu Acer Sense, jadi ini adalah software bawaannya Acer yang dengan software ini kita bisa setting-setting performance mode dari laptop Acer Swift Go 14-nya. Di sini ada 3 mode, ada balance sama performance, bisa kita set aja sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu di Acer Sense ini juga ada experience zones. Nah, si experience zones ini gunanya untuk memanfaatkan si NPU-nya tadi. Karena ada beberapa software yang berfungsi sebagai AI juga. Contohnya ada Acer Alter View yang gunanya buat bikin wallpaper jadi efek depth-nya, dan di situ kita juga disediain beberapa wallpaper-nya juga. Terus juga ada Acer Live Art. Nah, di sini kita bisa pakai buat edit foto kayak ngehapus background ataupun ngasih teks di gambarnya. Dan kalau semisal kita screenshot atau kita buka image pakai Windows Photo Viewer, nanti bakal otomatis muncul di Live Art panel-nya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja review dari Acer Swift Go 14 SVG 1473513 ini. Emang namanya panjang sih. Untuk harganya, dia dibanderol dengan harga 11.999.000 atau 12 juta kembali 1.000. Dan memang kalau kita search di e-commerce, kita search saja Intel Core Ultra 5, Acer ini bukan yang termurah. Ya, yang paling murah itu ada brand lain yang kelasnya itu di Acer Aspire lah. Tapi beda konfigurasi. Karena kalau kita lihat konfigurasinya Acer Swift Go ini, RAM-nya udah 16 GB LPDDR5X 6400MHz, terus storage-nya 512 GB NVMe Gen 4, masih ada slot kosong satu lagi. Kalau kita ngomongin kelebihannya, ya jelas. Performanya untuk sebuah laptop setipis dan seringan ini termasuk kenceng di kelasnya. GPU-nya juga udah yang terbaru pakai Intel Arc Graphics yang di beberapa tes game tadi masih mumpuni. Webcam resolusinya udah 1440p 30fps dengan fitur AI yang dijalankan pakai NPU dan beberapa software di experience zone-nya tadi. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya desainnya sih ya. Desainnya masih mirip-mirip sama kayak yang dulu. Terus kalau full load banget, suhunya seperti yang kalian lihat tadi, lumayan anget, permukaannya juga lumayan anget, dan kipasnya, walaupun dia udah punya dual fan ya, tapi masih lumayan noisy. Tapi selain kekurangan tadi, kalau kalian butuh laptop tipis yang pakai prosesor seri H dengan GPU yang mumpuni, tapi baterainya awet dengan webcam yang bisa diandalkan, Acer Swift Go ini bisa menjadi salah satu laptop tipis yang sangat-sangat menarik. Saya Nikas Sabdi, and see you on the next video. Bye-bye. Tapi yang muncul Swift loh, Swift.
Taylor Swift kayaknya memang ya. Oh, satu lagi kekurangannya. Cepat banget nempel fingerprint.